Okey, bagi menjawab persoalan tadi iaitu sistem A perumahan versi 3 ni, apa daripada segi kelebihan dia berbanding dengan sistem sebelum ni. Okey, untuk maklumatlah, sistem versi 3 ni telah pun kita lancarkan pada 25 September dahulu yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi untuk kelebihan yang boleh kita katakan pada sistem ni, yang pertama adalah berkaitan daripada segi hardware-nya. Untuk sistem versi 2, di mana permohonan yang yang telah dibuat adalah seramai 132,000, iaitu permintaan yang tinggilah di kalangan rakyat negeri Terengganu. Oleh demikian, untuk sistem versi 3 ni, permohonan itu mungkin lebih daripada 132,000 permohonan kita boleh tampung. Dan yang kedua pula adalah daripada segi software bagi sistem ni. Sebelum ni, sistem versi 1 dan versi 2, pemohon hanya boleh memohon untuk rumah mesra rakyat, rumah mampu milik jenis A sahaja. Tetapi untuk sistem versi 3 ni, kita boleh mampu membuat permohonan bagi rumah mampu milik jenis A yang berharga RM80,000, kemudian permohonan RMM jenis B berharga RM185,000, dan juga permohonan skim pembiayaan perumahan Terengganu, Air Rahman, di mana di bawah Air Rahman nanti kita boleh sama ada membuat pilihan sama ada untuk membina rumah di atas tanah sendiri ataupun membeli rumah daripada projek pensuastaan yang di mana pemaja swasta membuat usaha sama dengan kerajaan negeri. Okey, di samping itu juga antara kelebihan untuk sistem versi 3 ni, di mana pemohon akan membuat permohonan berdasarkan iklan yang kita akan iklankan. Untuk makluman, yang sekarang ni di dalam sistem perumahan versi 3, kita telah pun mengeluarkan iklan bagi rumah bangsa mampu milik Tok Jembal sebanyak 160 unit. Jadi pemohon akan membuat permohonan sekiranya berminat. Maksudnya permohonan mengikut projek yang diiklankan dari semasa ke semasa. Kemudian insyaAllah pada hari ini ataupun pada paling lambat pun pada hari esok, kita akan membuka iklan bagi projek PPR Bukit Nenas ataupun orang Terengganu lebih suka panggil PPR Tepuk, di mana 500 unit kita akan mula iklankan insyaAllah pada hari ini ataupun paling lambat pun esok hari. Okey. Kemudian untuk sistem ni, dia punya kelebihannya adalah salah satu lagi, dia mempunyai tarikh luput. Kalau sebelum ni, kalau orang mula daftar sekali sahaja, okey, dia akan pegang. Saya dah daftar 10 tahun lepas lah, tapi belum ada apa-apa perkembangan ataupun feedback ataupun permohonan saya ni masih tergantung sepi lagi. Jadi melalui sistem ni, setiap 2 tahun sistem ni akan luput dan pemohon perlulah mengemaskini maklumat mereka, bermaksud mereka masih lagi berminat untuk mendapat rumah yang ditawarkan oleh kerajaan negeri yang kita buat melalui kerjasama dengan swasta ataupun kementerian, macam tu. Dan di samping itu juga, sistem versi 3 ini akan dapat mengatasi isu lambatkan permohonan. Macam saya maklum tadilah, kita ada 132,000 permohonan, tetapi kita tak tahu mana satu yang sekarang ni lebih berminat untuk memohon rumah mengikut keperluan lah. Sebab kebanyakan mereka memohon ada yang dah 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang lebih 10 tahun.